guys. Jumpa lagi nih guys dengan kita di channel Arenasia. Oke guys, pagi hari ini kan di hari libur guys, kita main ke Boyolali. Kita mau bikin apa ya? Bikin challenge masak-masak di sawah guys. Menikmati suasana alam nih guys. Kan di sini kan sejuk guys. Alamnya masih kayak alami gitu. Jadi kita mau bikin konten masak-masakan di sawah guys. Kita makan bareng-bareng keluarga. Ntar Mbak Uti juga ikut guys, sama keponakan-keponakan guys. Tuh keponakannya tuh di pintu tuh guys. Oke guys, yuk ikutin yuk guys, yuk. Ayo. Oke guys, kita udah sampai di lokasi nih guys. Tempatnya enak guys. Tuh. Ntar kita bisa bakar-bakar di sini guys. Oke. Ini juga semua nanti udah disiapin nih sama mama. Itu keponakan-keponakan sama Mbah udah di situ guys. Halo guys. Jadi ini Nasya. Nih lihat guys, perlengkapan kita. Kita piknik di sini guys. Oke, yuk. Oke, kita siap-siap dulu ya guys ya. Sambil menikmati guys, pemandangan nih guys. Banyak petani-petani guys. Tuh guys. Pemandangannya indah ya guys ya. Nih guys. Lokasinya guys, ini di Boyolali guys. Tempatnya nyaman guys, enak. Oke guys, kita bikin tuh guys mie guys. Masak mie Indomie ya guys ya di sini guys. Mie aja. Masak mie aja. Guys ya, kita masak mie guys. Gara-gara di kampung guys, jadi telurnya telur kampung. Guys. Sambil menikmati ya guys ya. Pemandangan alam guys. Guys. Ini kita ada di pinggir jalan ya guys ya. Di pinggir jalan, di persawahan guys. Enak guys cuacanya. Kita nunggu mama masak dulu guys.
Masnya nggak bantuin? Nggak bantuin. Biasanya kita sama Mbah Nani, sekarang kita sama Mbah Uti, guys. Tempatnya enak, guys, sini, guys. Anginnya kencang, guys. Itu banyak petani, guys, di sana. Kita mau campur ini, guys. Dari mie goreng sama mie rebus kita campur jadi satu. Ini anak-anak pada nungguin, guys. Kok enggak itu ya? Halo, guys. Udah pada lapar belum? Udah pada lapar semuanya, guys. Pada lapar mereka, guys. Emang kita ini sengaja, guys, ya, bikin konten di sini. Tempatnya soalnya enak, guys. Jarang-jarang, guys. Kebetulan tadi malam habis hujan, guys. Jadi cuacanya di sini dingin. Tuh di sana itu sebenarnya ada gunung, guys. Tuh di sana tuh ada gunung, tapi nggak kelihatan ya, guys, ya, karena ketutup kabut, guys. Itu ada kelihatan, guys. Itu Gunung Merbabu sama Merapi, guys. Ini kita di mana, Pak? Ini kita di Boyolali, guys. Oke, guys, sambil nunggu Mama masak ya, guys, ya. Guys, kita makan nih, guys, buah salak dulu, guys. Bantuin masak sama Mbah Uti loh, guys. Kita masak di pinggir sawah ya, guys, ya, guys. Kita masak, guys. Anak-anak pada main game, guys. Oh, enak. Ini Mbak Uti, guys. Tuh, Nasya. Guys, Mbak Uti masih malu-malu. Gak apa-apa, guys. Anginnya kencang, guys. Anginnya kencang. Kita nunggu mateng, guys, masakannya ya, guys, ya. Oke. Udah mendidih, guys. Hours later. Tara, guys, udah mateng nih, guys, minyak, guys.
Wow, kita makan guys. Sarapan spesial, besar. Spesial telur kampung. Kampung. Pakai telur kampung guys itu guys. Kita makan bareng-bareng guys. Kita nikmati suasana alami guys. Aku juga seneng guys suasana kayak gini guys. Di kota jarang guys ditemuin suasananya kayak gini guys. Suasana yang indah guys. Di sini masih alami banget ya guys ya. Piknik sederhana ini guys. Kita guys mengisi liburan tahun baru guys. Mama. Iya. Bagi-bagi keponakan dulu guys. Makan guys. Sederhana tapi enak guys. Sambil menikmati pemandangan guys. Siapa? Udah ada yang dikasih saus? Enggak tapi dikantongin. Tenang guys, makan di pinggir sawah guys. Tenang. Kalau ada kurang masih ada. Nambah, ada yang mau nambah? Katanya nggak apa-apa, yang penting perutnya kenyang guys. Ya bos, nggak apa-apa. Terus itu aja. Emang panas guys, panas. Selamat makan. Selamat makan ya guys. Nanti nambah guys, enak guys, mie dingin. Mie itu dingin nggak enak guys. Sarapan ya. Makanan makan di pinggir kayak gini guys, rasanya tuh kayak zaman dulu, seger, oksigennya banyak guys.
enak. Bauti nambah bauti. Bauti nggak mau nambah guys. Tanya kekenyangan. Tadi katanya kelaparan, sekarang udah kekenyangan. Aku mau nambah guys. Enak guys. Anak-anak nambah, siapa yang nambah? Ada yang nambah? Nah. Paras nambah? Ini loh Cak kan? Mbak Tata nambah, Mbak Tata. Tata Baira? Tuh, Paras nambah guys, ponakan guys. Ponakan yang paling kecil? Ponakan yang paling bontot guys. Paling kecil guys. Berarti nambah Mbak? Berarti udah kenyang guys. Ini yang nambah aku doang nih guys, sama Mama. Mama nambah? Sama Paras. Sama Paras guys. Tata, Nasya, nambah. Pada kenyang guys, perutnya pada itu tampungannya sedikit-sedikit. Gak kayak papa tampungannya banyak. Kentong. Daripada gak dimakan guys nih, daripada sisa aku habisin guys. Sama pancinya aja Pak. Habisin guys, sama pancinya guys. Makan pancinya, dipecahin. Kasih saus guys. Cuma sayangnya satu guys, lupa nggak bawa kerupuk. Juga lupa. Lupa nggak bawa kerupuk. Nah guys, makan di sini guys sambil lihat pemandangan alam, sawah-sawah. Banyak para pak petani guys di sini guys, pada nanam padi. Guys, mantap. Tuh udah pada mau habis guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anginnya kenceng guys di sini guys. Seger. Seger. Minum, minum, minum. 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 Makan nih guys. Minum. Makan, minum. Favorit ini guys teh susu. Ini tadi pakai kerupuk mantap guys, cuman kerupuknya nggak ada guys. Ketinggalan kerupuknya. Nambah guys, pada nggak mau ini yang ngabisin aku sendiri guys. Buah guys, ini dari kebun sendiri guys, di belakang rumah tadi pagi metik guys. Tapi lupa nggak tahu videoin guys, pisang guys. Pisang guys, kalau salahnya dari pasar. Apa obatnya, Bu? Sopel.
hujan baru berapa hari tuh badanan empat nih guys. Musim pasti ntar. Minum dulu guys, aku mau ambil minuman itu guys. Papa mau minum guys. Apa? Oh, ini, papa minumnya jamu. Ini minuman aku spesial guys, jamu kunir asem guys, bikin sendiri guys. Jamu made in siapa pak? Made in Mbah Nani guys, ini guys dari Jepara, asli guys. Kalau mau order bisa lewat Instagram aku ya guys ya. IG-nya Arenasia. Jamu Mbah Nani guys, made in Mbah Nani alami. Seger banget guys, pinggir sawah makan mie minumnya jamu guys, worth it banget. Mantap. Tetap jangan lupa jaga kebersihan guys. Guys, itu tadi guys video kita makan-makan di itu guys, makan-makan di pinggir sawah ya guys ya. Enak guys, suasananya adem guys ya. Ntar kapan-kapan kita mau bikin video lagi makan-makan di mana gitu guys. Terima kasih guys sudah ngikutin acara kita di pagi hari ini guys ya. Oke guys, jangan lupa like, comment.